بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bulan Ramadan akan tiba. Para salafus salih terdahulu, mereka jika akan mendapatkan bulan Ramadan, mereka setengah tahun sebelum bulan Ramadan, mereka sangat berbahagia menyambut bulan Ramadan. Sebagaimana setelah bulan Ramadan mereka bersedih karena telah ditinggalkan oleh Ramadan, setengah bulan lamanya mereka bersedih. Adapun cara mereka untuk menyambut bulan Ramadan, mereka tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tingkatkan apa yang harus mereka amalkan ketika di bulan Ramadan. Mulai dari berapa banyak harus menghatamkan Al-Qur'anul Karim, berapa banyak mereka harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, seorang imam azim, pengarang daripada qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal Muslimin. Beliau, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, mengumpulkan anak-anaknya ketika suatu malam, lalu bertanya kepada mereka, "Wahai anak-anakku, apa yang akan kalian lakukan ketika akan memasuki bulan Ramadan? Amal apa yang akan kalian tambahkan?" Mereka mengatakan salah satu di antaranya, "Wahai ayahku, aku akan menghatamkan sekian-sekian kali daripada Al-Qur'anul Karim." Yang satu lagi mengatakan, "Aku akan mengamalkan sekian-sekian rakaat daripada salat sunnah. Aku akan mengamalkan sekian-sekian hitungan atau bilangan daripada zikir kepada Allah dan istighfar." Kemudian anak-anak tersebut pun kemudian bertanya kepada ayahandanya, yaitu Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, "Wahai ayahku, yang akan engkau lakukan apa wahai ayahku ketika masuk bulan Ramadan?" Maka Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pun mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya hari-hariku, jam-jamku, saat-saatku, detik-detikku telah penuh dengan zikir, telah penuh dengan amal-amal saleh, sehingga di bulan Ramadan aku tidak mampu untuk menambahkan amal-amal tersebut lagi. Wahai anak-anakku, adakah di antara kalian yang ingin menambahkan atau menjual waktunya untukku? Maka akan aku beli." Lihat bagaimana mereka para salafus saleh ingin membuat Ramadannya penuh dengan keberkahan, ingin menambahkan kualitas juga kuantitas dalam suatu amal-amal mereka semuanya. Ma'asyiral hadirin, wahai pemirsa, maka kita hendaknya menambahkan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya ketika bulan Ramadan baik, maka setahun penuh kita akan menjadi baik. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita untuk berbuat taat, berbuat amal, sehingga anggota tubuh kita semuanya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beramal saleh di bulan Ramadan pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.